Selamat datang ke Ikan Bakabar. Kami ikan bakar dari Sempurna Sabah. Kami menawar ikan-ikan yang fresh-nya dari Sempurna Sabah nih. Kali ini kita makan lagi, tapi kali ini seperti biasa kita akan makan malam. Kali ini kita berada di Ikan Bakabar. Lokasinya ialah di SS19 Subang Jaya, Selangor. Okay, jadi kita akan tengok apa yang dia ada. Jom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ikan Bakabar. Kami ikan bakar dari Sempurna Sabah. Kami menawar ikan-ikan yang fresh-nya dari Sempurna Sabah nih. Macam ikan belaisnya ada, ikan kutambak, kuah-kuah ayam, bolu cucu. Nah, ikannya uji rasit ada. Uji rasit. Sotong katak. Sotong katak. Udang harimau. Udang harimau ataupun bukan hari harimau kan ini? Hari harimau. Wah, oh, hari harimau. Ini. Oke. Okay. Special siput tare. Ini apa ini nama dia? Siput tare. Siput gonggong. Oh, siput gonggong. Oke. Okay. Ikan ini bahasa botanya. Ikan ini memang dari Sempurna kan ini? Ini original dari Sempurna. Oke, okay, guys. Ikan-ikan ini semua dia bawa memang daripada import daripada Sabah. Oke, okay. Dia tidak ambil ikan di sini. Sebab kita tahu ikan di Sabah memang yang terbaik. Kualiti dia memang dijamin. Betul. Padu. Padu gila, Bosku. Oke. Okay. Oke, sekarang ini kita minta tanya dia apa yang dia boleh rekomendasikan untuk kita. Oke, kami di sini memang spesial kami adalah bakar lah. Oke, bakar. Oke. Okay. Contohnya kalau ambil ikan belai satu nih, kami akan bakar. Bakar menggunakan arang. Oke. Okay. Kalau ambil ikan belai satu, sotong satu pun dah cukup. Kalau sotong nih kalau nak mau bakar, kalau mau masak pun boleh. Ada goreng tepung, ada salted egg, ada petai pedas. Macam-macam lagi lah, kalau kamu tiga rasa pun boleh. Tapi soft egg itu bukan telur masin nggak? Iya. Oh, telur masin. Oke. Okay. Itu champion di sini. Oke, okay, oke okay, guys. Oke, okay, kita ambil sotong satu dan kita akan ambil ikan belai satu. Dua-dua kita suruh bakar. Oke. Okay? Sebab DP spesial sini main ikan bakar itu sebab dia panggil ikan bakabah. Oke, okay, jadi maksudnya dia spesial DP spesial bakar semua. Oke, okay, so kita akan ambil ini dua nih. Kita akan bakar. Ambil sotong lagi satu, kau cuma salted egg satu. Bakar satu. Oke, okay, kita ambil kecil saja. Yang ini kita buat untuk salted egg. Oke, okay? Untuk salted egg itu telur masin. Telur masin. Oke, okay. Biasalah orang kampung kan atau orang putih. Oke. Okay. Jadi kita akan review semua macam mana dia masak, cara dia macam mana dia semua, rasa dia macam mana. Betul kah tidak? Tapi setahu saya memang orang memang komen memang terbaik, Bos. Oke. Okay. Ikan bakabah ini berasal daripada Sempurna. Seperti yang Anda nampak, ikan bakabah Sempurna hidup koba. Oke, okay? Dia juga ada menu lain seperti nasi kambing bakar, nasi daging bakar, nasi ayam bakar. Memang dia tulis itu padu gila, Bosku. Oke, okay, Bos. Kita punya makanan sudah sampai, oke. Okay? Yang ini ialah salted egg ataupun telur masin, oke. Okay? Dia ada kuah sedikit, tidak tapi tidak terlalu berkuah lah. Dia agak kering juga, tapi tidak terlalu kering. Oke. Okay? Kemudian yang ini sotong bakar. Ikan bakar ini agak besar lah, mungkin tadi ditimbang dalam 600 gram lah macam tu, lebih setengah kilo. Oke. Okay? Ikan bakar dia macam ni. Atas dia ada daun ketumbar sikit. Kemudian dia bagi juga sup. Dia punya sambal cicah warna merah. Oke, okay, yang ini sambal cicah juga tapi kicap. Dan kita order juga nasi putih satu, oke. Okay? Jadi kita akan review nih semua, kita akan tes macam mana rasa dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat konten makan-makan di masa akan datang. Sotong salted egg, nampak dia basah-basah sikit kan, dia tidak terlalu kering. Kita letak sedikit kuah. Dia punya gravy. Makan, Bos. Bismillah.
Bos, dia punya sotong salted egg, bos. Memang terbaik, bos. Rasa lemaknya, rasa dia punya masin-masin sikit, tapi masin bukan sebab garam. Masin dia disebabnya pada telur masin. Oke, okay? Telur masin dia memang terbaik. Rasa sotong bakar dia, makan, bos. Terbaik, soto memang sedap. Bos, makan, bos. Memang sedap, bos. Dia punya customer pun memang saya cakap memang ramai lah, memang ramai. Okey. So, tempat ini memang pack. Ada lagi beberapa customer yang masih menunggu di luar. Okey. Sedap. Bos. Sedap, bos. Memang sedap. Oke. Okay. Memang sedap. Sebelah ini dah habis. Oke. Okay. Nasi dah habis, bos. Oke, okay. Tapi kita tambah lagi, bos. Dua pinggan, bos. Memang ikan bakar dia memang terbaik. Memang sedap. Makan, bos. Makan, bos. Licin, bos. Memang sedap. Habis semua, bos. Makan di sini, bos. Memang tidak rugi menunggu sebabnya memang semua sedap. Bagi anda yang ingin datang ke tempat ini, anda boleh Waze ikan Bakaba. Tempatnya terletak di SS19 Subang Jaya. Bagi anda yang belum subscribe channel saya, teruskan bantu saya untuk subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat video di masa akan datang. Makan, bos. Nampak semua ini licin, oke? Sekarang kita akan bayar. Jom. Sebabnya terlalu ramai orang, orang lain mau duduk. Oke? Jom. Terbaik kopi masakan, bos. Baik, kak. Woi, sedap. Ketinggup perutku besar. Sama. Nggak sama, geng. Besar perutku. Eh, bos, terima kasih, toh. Dua pinggan, bos, aku makan. Aku bayar dulu. Berapa? Yang lebih kami minta maaf. Eh, geng, aku yang sebenarnya minta maaf sama kau. Lama aku duduk. Berapa? Dos, kak? Iya. Woi, nah. Kita mau bayar, bos, tapi manajer dia, Cik Izul, bagi kita free. Kita doakan semoga kedai ini bertambah-tambah ramai orang, bertambah-tambah murah rezeki. Amin. Bos, kasih ya.